Salam Lensa Marga menyajikan sebuah tayangan situasi kondisi jalanan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik pemirsa Lensa Marga Nusantara dimanapun panjenengan semuanya berada, doa dan harapan terbaik buat panjenengan semuanya. Semoga panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta diberikan kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma, amin. Baik pemirsa, Lensa Marga Nusantara, untuk tayangan episode kali ini, panjenengan akan saya ajak untuk main di salah satu desa yang pernah sempat viral di media sosial beberapa bulan lalu, yakni salah satu desa miliarder yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik pemirsa, bisa panjenengan saksikan ini adalah jalur, yakni jalan raya lintas pantura, yakni yang biasa disebut oleh masyarakat umum ini adalah jalur alas jati peteng yang berada di kawasan Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bisa panjenengan saksikan pemirsa, nah ini di sebelah kiri itu adalah rencana proyek Pertamina, yang itu rencananya mau beroperasi di tahun 2025 pemirsa. Nah ini bisa panjenengan saksikan, itu adalah lokasi area yang mau dibangun, yakni salah satu kilang Pertamina begitu pemirsa. Sedikit mengulas terkait masalah pembangunan kilang minyak Pertamina yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pemirsa, yakni pembangunan kilang minyak ini, yakni nilai investasinya sebesar 199,3 triliun pemirsa. Jadi ini saya kutip dari KPPIP. Jadi di sini disebutkan yakni nilai investasinya itu sebesar 199,3 triliun pemirsa. Nah, bisa pemirsa saksikan itu adalah mulai penggarapan lahan untuk rencana pembangunan kilang minyak. Nah, ini bisa pemirsa saksikan. Nah, ini adalah salah satu akses jalan menuju ke salah satu desa miliarder, yakni desa Sumur Geneng di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pemirsa. Jadi pembangunan PT Kilang Minyak, nah ini skema pendanaan itu penugasan PT Pertamina dengan kerjasama swasta pemirsa. Lokasinya berada di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan penanggung jawab proyek yakni PT Pertamina. Nah ini bisa pemirsa saksikan, Kilang Minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur begitu pemirsa. Perencanaan pembangunan kilang minyak Tuban akan menggunakan konfigurasi petrokimia terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Nah, baik pemirsa, bisa pemirsa saksikan, ini adalah salah satu jalur akses menuju desa Sumur Geneng, yakni salah satu desa yang sempat viral kemarin menjadi sorotan para media, yakni menjadi salah satu desa miliarder yang awalnya warganya itu sebagai petani, ya ini terdampak pemirsa. Jadi akhirnya lahan para warga Sumur Geneng, nah itu kena dampak dari pembebasan lahan
program pembangunan, yakni kilang minyak Pertamina, pemirsa. Nah, ini bisa pemirsa saksikan, ini adalah jalur akses menuju ke desa Sumur Geneng, pemirsa. Jadi kemarin dalam hal pembebasan lahan ini, pemirsa. Nah, ini pemirsa bisa panjenengan saksikan, inilah kondisi terkini, yakni yang ada di desa Sumur Geneng. Nah, bisa pemirsa saksikan, inilah kondisi terupdate terkini di tahun 2021, tepatnya di bulan November. Ini kami mengambil liputan, pemirsa. Jadi kemarin itu ada 3 desa, pemirsa, kalau tidak salah. Yakni desa Sumur Geneng, terus desa Kali Untu, dan desa mana ya? Lupa saya. Pokoknya ada 3 desa, pemirsa, yang ada di Kecamatan Jenu. Nah, nanti penjenengan bisa browsing-browsing, pemirsa. Ini rada lupa-lupa ini, pemirsa. Ya, bisa penjenengan saksikan, pemirsa. Jadi kemarin warga desa Sumur Geneng ini, jadi yang sempat viral itu memborong mobil, pemirsa. Jadi banyak puluhan mobil langsung diborong oleh warga sini. Jadi warganya itu ada yang membangun rumah, ada yang membeli tanah, dan lain sebagainya. Istilahnya dapat uang kaget begitu, pemirsa. Kondisi suasana desa memang relatif sepi, pemirsa. Karena kalau di siang hari seperti ini, memang mayoritas warga Sumur Geneng ini adalah berprofesi sebagai petani, pemirsa. Jadi memang lahan area di lokasi desa Sumur Geneng ini memang masih banyak lahan pertanian, pemirsa. Nah, ini bisa pemirsa saksikan. Nah, ini lokasi dari desa Sumur Geneng, salah satu desa miliarder yang ada di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pemirsa. Nah, itu bisa pemirsa saksikan. Nah, itu dari kejauhan adalah kilang minyak Pertamina, pemirsa. Jadi TPPI. Nah, ini adalah tanaman dari warga Sumur Geneng dan sekitarnya. Jadi lokasinya memang masih luas, pemirsa. Bisa pemirsa saksikan. Jadi memang lokasinya itu masih lokasi yang sangat bahasanya itu loh, masih subur begitu. Nah, lokasinya ini, pemirsa. Jadi ini tanaman jagung, dan memang sumber air di wilayah ini itu sangat melimpah, pemirsa. Jadi untuk pengairan sawah itu warga masyarakat desa Sumur Geneng dan sekitarnya sini, itu wilayah sini itu masih sangat-sangat terjamin masalah pengairan itu. Jadi bisa pemirsa saksikan. Nah, ini adalah pintu masuknya, itu yang mau ke wilayah Remen, jadi gudangnya Pertamina. Nah, itu bisa panjenengan saksikan, pemirsa, itu di pertigaan depan situ, pemirsa. Jadi ini adalah salah satu jalur akses langsung menuju ke jalur lintas Pantura, pemirsa. Nah, ini kondisi jalannya ini membentang dari timur ke barat, pemirsa. Nah, itu bisa panjenengan saksikan, ada mobil, ada sepeda motor itu. Nah, ada truk yang warna merah belok kiri, pemirsa. Nah, itu adalah pertigaan yang menuju ke lokasi Pertamina. Dan juga nanti bisa diteruskan itu untuk jalurnya sampai ke daerah PLTU, pemirsa. Nah, ini adalah waktu kita ngambil gambar ini tepatnya di desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pemirsa. Nah, jadi pertigaan itu adalah akses keluar masuknya mobil tangki Pertamina. Bisa pemirsa saksikan, itu kurang lebih masuknya sekitar 3 kilo 4 kilo, pemirsa, ke arah utara, pemirsa. Jadi pertigaan itu merupakan salah satu pintu keluar masuk dari mobil-mobil tangki Pertamina.
yang didistribusikan ke SPBU-SPBU di wilayah Tuban dan sekitarnya, pemirsa. Oke, bagi para pemirsa yang belum subscribe, mohon dukungannya pemirsa. Jadi untuk perkembangan channel ini, untuk kemajuan channel ini, mohon dukungannya, klik tombol subscribe, like, komentar, dan share. Barangkali mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih diucapkan buat yang sudah mendukung, sudah subscribe, sudah komentar, dan sudah meng-share. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan dan support dari panjenengan menjadi salah satu semangat kami dalam menghadirkan tayangan-tayangan ke depan untuk wawasan kita semuanya, dan semoga bermanfaat. Begitu pemirsa. Nah, ini pemirsa, bisa pemirsa saksikan. Nah, ini setelah kita muter-muter dari lokasi Desa Miliader. Nah, ini admin perjalanan pulang pemirsa. Nah, ini situasi dan kondisi jalanan ke rumah admin, begitu pemirsa. Suasananya sahdu, gak mendung, sudah mau turun hujan pemirsa. Nah, ini jalanan di Tuban memang sudah banyak yang bagus pemirsa. Nah, ini bisa pemirsa saksikan, ini adalah jalur atau jalan poros desa penghubung yang ada di Tuban, begitu pemirsa. Oke, sekali lagi diucapkan terima kasih buat pemirsa atau teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang lebih berkualitas lagi, dan mohon saran dukungan lewat komentarnya, begitu pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton tayangan video ini. Tetap semangat, sehat selalu, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih. Salam Lensa Marga Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.